Halo bos, jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku, terima kasih. Usai Marco Simic pamit dari Persija dan masalah gaji, belum dibayar. Muhammad Rapanca Presiden Persija Jakarta. Buka suara terkait masalah Marco Simic dan Persija Jakarta. Marco Simic memberikan kabar mengejutkan. Dia mengakhiri kerjasama dengan Persija Jakarta. Dalam keterangan, Marco Simic sempat menyinggung soal gaji yang tidak dibayarkan Persija Jakarta selama 1 tahun. Kondisi tersebut membuat Presiden Persija Jakarta Prapanca memberikan tanggapan tentang insiden yang terjadi antara Persija Jakarta dan Marco Simic. Kata Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca, secara profesional Simic mendatangkan pengacara dari negaranya, lanjut dia menjelaskan. Marco Simic mengumumkan keputusannya berpisah dari Persija Jakarta melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Marco Simic mengaku mengakhiri kontrak di Persija secara sepihak karena masalah tunggakan gaji. Dengan berat hati, saya harus mengumumkan bahwa saya telah mengakhiri kontrak saya secara sepihak dengan Persija Jakarta karena klub telah melanggar kontrak setelah tidak membayar gaji saya selama 1 tahun, tulis Marco Simic dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Gotta find little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it.